Welcome to Arenika Happy Spiritus. Hari ini kami membuatkan sarapan, ya. Tapi tidak tahu apa namanya itu. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? Apa ini? Telur dadar. Telur dadar, aha. Tapi campur Indonesia Polandia style. Jadi okay. Scramble sama dadar dicampur. Ya, yeah. So kami perlu onion Bombay. Perlu, kami perlu. Perlu. Ya, yeah, kami perlu Bombay onion in English, in Greece. Tomato, tomato. Tomat. Tomat, ya. Yeah. I forgot. Telur. Telur, ya. Lima telur. Lima biji, lima butir. Lima biji. Lima butir. Lima butir. Telur. In English, eggs. Jadi biji sama butirnya nggak bisa ditranslate. Eggs aja cukup. Ya. Tidak ada butir, tidak ada biji. Ya. Sedikit. Minyak. Minyak. Minyak goreng. Minyak goreng. Garam, sal. Garam. Salt. Garam. Garam. Merica. Merica. Bubuk. Ya, merica bubuk. Rempah-rempah. Rempah-rempah. Herb. Ya. Herb. Good smell. Banyak sekali. Enak sekali. Jelek-jelek. Di paket. Enak. Sangat strong. Until apa? Boil. Ah, sampai mendidih. Ya. Okay. Saya cut. How to say cut? Memotong. Memotong? Uh-huh. Memotong. Memotong. Yeah. Saya memotong tomat. Jadi rencananya kita membuat telur dadar, tetapi scramble-nya di atas gitu tadi. Sekarang harus membuat satu per satu, because we can have this rotten egg. How to say that? Can you explain? Karena tadi kita coba ternyata ada yang rusak, satu yang busuk telurnya. Jadi ya, satu per satu. Kita buatnya satu per satu biar aman, nggak buang yang bagus, nggak dirusak sama yang rotten. Campur Bombay dengan telur. Masukkan garam, merica secukupnya. Ya, garam, merica. More salt, huh? Hmm? More salt. We put to the tomato. Goreng tomat dengan sedikit minyak goreng. A little bit more salt. Sedikit lagi. Tambah sedikit garam. Garam. Jadi biasanya polystyle itu mereka menggoreng bawang sama tomatnya di awal. Tapi Indonesian style buat telur dadar kita gabung di telur.
Okay. Sudah. Sudah siap. Saat untuk makan. Kita bisa makan telur dadar dengan nasi atau di Polandia kita makan dengan pau. Pau, ya? Enggak, pau jenisnya roti. Ah, roti. Oke. Okay. Kleb. Pau ini manis, ya? Ya. Membuat di rumah saya. Buatan sendiri. Ya, membuat sendiri. You have tea or with milk? Yes. Chocolate smell. Baunya coklat. Aroma coklat. Something good smell in Indonesia we call aroma. Something aroma. Bad bau. Ah, okay. Roti. Indah. Enak. Jadi? Murah sekali dengan enak sekali. Murah dan enak. Oke. Selamat makan. Bye-bye. Selamat makan.